Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Marhaban ya Ramadan. Kali ini aku mau jalan-jalan ke Taichung. Sebenarnya ini videonya udah bulan Januari kemarin ya, tapi baru sempat aku upload. Nah, aku mau pergi ke Taichung yaitu untuk mengambil hadiah dalam lomba video yang diadakan oleh kedai Mi Iteng. Untuk kali ini aku pergi ke Taichung tidak naik kereta tetapi naik bus ya. Nah, sekarang aku mau beli tiketnya dulu. Ini udah sekitar 2 kali aku pergi ke Taichung dan naiknya naik bus ya. Dulu tuh 2019 waktu ada acara lomba di CLC Mart Taichung. Nah, seperti apa perjalanannya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di media sosial kalian biar aku lebih semangat lagi membuat konten-konten lainnya. Oke, let's go. Oke, sekarang aku sudah berada di dalam gedung untuk pembelian tiket busnya guys. Jadi ini arahnya tidak jauh dari stasiun kereta yang biasa aku liburan ya. Jaraknya tuh dekat, cuma kalau untuk nyebrang mendingan kita pakai anak tangga aja. Jadi masih sekitaran kereta mati di situ ya, nggak jauh beda. Di sini udah berjejer loket-loket tiket kemana yang akan kita tuju ya. Di situ juga udah jelas ada pukul berapa pas itu datang atau berangkat. Di situ juga ada tujuannya, pokoknya komplit dan harganya juga ada ya. Nah, ini aku udah beli tiket tujuan dari Taipei ke Taichung. Oke guys, karena busnya udah menunggu, mohon doanya semoga selamat sampai tujuan. Thank you.
Ini aku bikin video dikit aja ya buat lanjutin konten yang tadi. Ini suasana di depan stasiun Taichung. Seperti ini. Udah malam pun banyak yang nongkrong ya. Seru. Kapan lagi kan bikin konten di sini? Soalnya jarang-jarang aku ke Taichung. Ini juga karena posisinya ngambil hadiah. Wah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sekarang udah di depan stasiun Taichung. Semuanya udah beres ya. Acara penyerahan hadiah juga udah selesai. Kalau nggak ada kepentingan untuk ngambil hadiah, sumpah aku sebenarnya malas banget ya karena jauh. Tapi suatu kebanggaan bisa kesini lagi setelah 2 tahun yang lalu. Setelah 2 tahun yang lalu aku belum pernah ke Taichung lagi dan sekarang udah nyampe di sini. Dan sekarang kurang lebih pukul berapa ya? Jam 7 mungkin ya kurang lebih. Nanti sampai Taipei kurang lebih jam 10 malam. Doain ya teman-teman, semoga selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun. Thank you. Sekarang waktunya pulang ke Taipei. Seru nggak? Karena biasanya aku ngevlog kalau nggak di Taipei, di Hualien. Dan sekarang posisinya lagi ada di Taichung. Seru ya, seru juga ya. Guys, pokoknya kalian ikuti terus vlog aku. Jamin kalian bakalan tahu keseruan apa sih yang ada di Taichung seperti ini. Jadi suasana malam juga ramai, masih banyak banget yang nongkrong. Susah, aku nggak bawa tong sis. Ini dapat oleh-oleh juga dari kedai. Slow. Nah, ini termasuk salah satu ikon. Ikon di Taichung. Lucu ya. Ini bukan Squid Game. Udah lagi, guys.
hampir mirip kayak di Hualien Station. Siapa yang mau saya lihat?